Loh, loh, loh. Sama-sama nganggur kok julid ya? Emang sih Ronaldo belum punya klub, tapi jangan julid gitulah. Siapa sih dia? Yuk kita bahas di video ini. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart. Seperti diketahui, CR7 membuat kehebohan pada November 2022 lalu lewat wawancara kontroversialnya dengan seorang jurnalis Inggris, Piers Morgan. Saat itu dia terang-terangan membeberkan hal-hal buruk dari Man United. Bahkan pemain berusia 37 tahun itu mengatakan bahwa pelatih Man United, Erik ten Hag, tak menghormatinya sebagai pemain hebat karena menyuruhnya main sebentar saja di akhir babak kedua sebagai pemain pengganti ketika berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Kala itu Ronaldo memilih menolak bermain di akhir laga Man United versus Tottenham tersebut. Selain itu, banyak hal kontroversial lain yang diungkapkannya yang jelas-jelas memantik api di kubu Manchester Merah. Capello pun menilai bahwa kelakuan peraih 5 gelar Ballon d'Or tersebut sangat memalukan, karena itu membuat karir cemerlangnya tercoreng. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain yang arogan karena dia pergi dari Old Trafford tanpa mengetahui ada klub yang menginginkan jasanya atau tidak. Pelatih berusia 76 tahun itu melihat Ronaldo kesulitan mencari klub baru karena banyak tim yang tahu memiliki CR7 hanya akan merepotkan mereka saja akibat kesombongannya itu. Ronaldo membawanya ke dirinya sendiri, dan untuk apa yang dia lakukan dalam karirnya itu memalukan. Sebagai pelatih, kehebatannya tak usah dipertanyakan, tapi dia arogan. Dia menawarkan dirinya tanpa menemukan klub yang akan percaya padanya karena dia bakal membuat repot timnya sendiri. Kata Capello dilansir dari Football Italia. This is the problem for this job. If you are sure that the players follow. Ronaldo sendiri kabarnya sedang didekati oleh klub Arab Saudi Al Nassr yang disebut bersedia membayar gajinya yang selangit. Namun sampai saat ini itu hanya sekedar rumor saja karena ex Juventus itu nampaknya masih ingin menghabiskan karirnya di benua biru. Nampaknya cukup ya pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti Cantika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7 ID. Thank you, bye.